Polis mengesahkan tidak ada sebarang unsur kempen politik dalam ucapan Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil yang dilaporkan berlaku di ruang solat utama Masjid Nurul Yakin, Kampung Melayu Seri Kundang, Rawang pada Ahad lalu. Ketua Polis Selangor, Dato' Hussein Omar Khan berkata, ia berikutan hasil penelitian terhadap rakaman video berdurasi 12 minit yang mengandungi ucapan Fahmi di masjid itu. Kita telah panggil sebanyak seramai 8 orang saksi dan kita juga telah meneliti rakaman video yang diambil sewaktu ucapan tersebut. Rakaman video tu selama hampir 8 minit. 12 minit. Dan sepanjang 12 minit tu pihak polis tidak dapati sebarang unsur-unsur kempen. Dalam tempoh hampir 12 minit itu, ucapan oleh menteri adalah berkaitan dengan penerangan berkaitan dengan kejadian kumpulan The 1975 itu. Apa saksi ini? Menteri, pihak menteri belum lagi. 8 saksi pengadu dan juga mereka yang hadir bersama sewaktu ucapan tersebut dibuat. Beliau kata pihak polis juga telah mengenal pasti pemilik akaun yang menyebarkan video itu dan usaha mengesannya sedang giat dilakukan kerana membuat kenyataan tidak benar. Kes itu disiasat ke Seksyen 500 Kanun Keseksaan, Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 serta Seksyen 4A-1 Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954.